a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqumun. Peliharaan mata kami. Sabar menanggung qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahui bahawasanya apabila Allah Subhanahu wa taala inginkan seorang hamba-Nya kuat ke atas sesuatu yang dikehendakinya, sudah tentu Dia mendatangkan beberapa kurniaan ke atas hamba-Nya, ialah nur-Nya dan rahmat-Nya. Ketika datangnya hukum dan qada Allah Subhanahu wa taala ke atasnya, telah terdahulu datangnya beberapa nur dan rahmat-Nya. Oleh itu jadilah dia kuat dan sabar memikul qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qadar adalah ketetapan azali. Qada adalah pelaksanaan. Atau dikatakan qadar dipanggil ta'luq tanjizi qadim, bagi iradah. Dan qada ialah pelaksanaan, dipanggil ta'luq tanjizi hadis, bagi kudrah. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua sebaliknya, akas, iaitulah qadar ialah pelaksanaan, adapun qada ialah penentuan. Jadi walhasil, qada dan qadar mengikat segala makhluk, termasuklah insan yang kerdil. Semua tidak lepas daripada qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Al-qudratu wal iradah muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Qudrat dan iradat, dia bertakluk kepada semua makhluk yang dijadikan. Jadi oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala sebagai pentadbir, pengurus, pemegang, pemilik segala makhluk termasuk kita yang kerdil ini, dia akan melakukan beberapa proses ya di kalangan hamba-hambanya. Dan cara Allah Subhanahu wa taala melakukan, adakalanya akal kita tidak maknanya mampu memikirkan. Kalau sekiranya fikiran itu tidak disandarkan kepada apa yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu taala, mengikut naluri asli manusia yang cetek pemikirannya. Bila seseorang itu dikasihi, contohnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga laula kama kanatil aflak, kalau tidak kena engkau ya Muhammad, aku tak jadikan langit dan bumi. Telah besarnya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di mana Rasulullah dilahirkan? Rasulullah dilahirkan di bumi kering kontang. Mana kalau ikut naluri manusia biasa, bila kekasih diletakkan tempat hebat, dilahirkan di Kashmir ke atau di Europe ke, tempat-tempat peranginan yang hebat-hebat, bumi yang subur, ya, dah diletakkan padang pasir kering kontang. Ini semua mempunyai hikmat yang besar, bahawasanya mengajar kepada kita beberapa perkara-perkara besar. Dan begitu disebut dalam hadis-hadis yang lain, mangkana fi dinihi sulbah ishtadda bala'uh. Mangkana fi dinihi sulbah, barang siapa yang kuat berpegang dengan agama Allah Subhanahu taala, berpegang dengan syariat Allah taala, berpegang dengan hukum hakam Allah dan mencari jalan ketuhanan, maka ishtadda bala'u, lagi kuat tuan tunjuk, tuan uji dengan bala ujian, musibah dan sebagainya. Jadi kalau ikut akal kita yang cetek, kenapa aku taat ke Tuhan, tuan uji macam ni? Ya, dulu dia tidak sembahyang, masjid pun tak kenal, kaya raya, ya, berniaga bisnes dia maju. Lepas dia bertaubat dan dia duduk jalan yang sebenar, yang betul-betul, tiba-tiba berlaku sebaliknya.
Ini maknanya kalau nak kira akal kita yang sempit, kalau akal manusia yang sempit ni, wah dah bertaubat ni mana jadi baik, patutnya lagi lipat ganda lah dunia ni, Pak. Tak, itu lain. Ini terang kepada kita satu pengajaran di antaranya. Satu, yang pertama apa dia? Ia telah mengenalkan kepada kita an-dunya la qimata laha. Bahawa dunia tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Dunia tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Hatta nilai di sebelah sayap nyamuk pun tak ada. Ya, laukanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah ma sakal kafira jur'ata ma'in. Kalau adalah harga dunia itu sebelah sayap nyamuk saja nilai, bukan dua belah hatta ni. Daripada zaman Nabi Adam AS, zaman Nabi Adam sampai kiamat, harga dunia itu ada 12 sayap nyamuk. Tak sampai. Sebelah tak sampai. Bayangkan. Kalau ada harga dunia itu sebelah sayap nyamuk, dia apa akan jadi? Masakal kafir jur'ata ma'in. Allah Ta'ala tak akan berikan orang kafir itu seteguk air pun. Li'annal kafiru aduullah. Sebab orang kafir itu musuh besar Tuhan. Sebab dia menolak ketuhanan Allah Subhanahu Taala. Maknanya benda besar ya dilakukan oleh mereka. Iaitulah annas bin naba'in azim akhluqu wa arzuku wa yubadu ghairi. Manusia dalam jenayah besar dengan Allah Taala. Aku jadikan dia, aku beri dia izin menumpang bumiku sebentar, tiba-tiba dia menyengutukan aku dengan yang lain. Dia pergi sembahnya benda yang tak patut disembah. Dia tidak mengiktiraf ketuhanan Allah yang maha dahsyat. Maka jenayah besar. Ya, musuh besar. Apa Tuhan beri juga dia kaya pula kadang lebih daripada kita. Itu menandakan apa? Dunia tidak ada nilai. Ya, kalau ada nilai dia tak akan beri. Itu mana? Oleh kerana itu, insan yang mukmin dia kena memahami betul uslub ini. Kalau tidak, takut dia terkeliru. Dan banyak yang terkeliru. Ya, kadang-kadang terkeluar daripada lisan dia. Menunjukkan ketidakfahaman mereka itu dengan Allah Ta'ala. Dulu, aku tak sembahyang senang-senang. Sekarang dah kaya ni, dah sembahyang pula susah pula. Dia keluar benda tu. Atau dibandingkan, kau sembahyang pergi balik masjid tak kaya pun. Ya. Aku tak semayang kaya raya juga. Itu pemikiran sudah terbalik. Sebab kegagalan mereka mengenal hakikat sebenarnya. Ya, kegagalan mereka mengenal hakikat sebenarnya. Ya, apakah sebenar hikmah-hikmah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur qada dan qadar dia mengikut cara dia, bukan cara kita yang yang lemah, yang dangkal pemikiran manusia ni. Itu satu. Kemudian menurut Syekh penulis kitab ini, terdapat 10 jalan cara. Sebabnya sabar dan kerasnya, kuatnya hamba-hamba yang mukmin memikul kadar itu. Yang pertama, mereka menolong memikul, mana menanggung qadar dan qada Allah SWT lantaran datangnya beberapa nur cahaya ketuhanan. Mana Allah SWT cempakkan dalam kalbi insan itu bantuannya dalam konteks kerohanian. Iaitulah nur pertolongan dari Tuhan yang terbuka kepada hambanya itu. Hampirnya ilmu dan rahmat Allah Ta'ala kepadanya. Tahulah dia bahawa qadar dan qada itu tidak datang kecuali daripadanya. Dan ekoran daripada itulah dia menjadi sabar dan mampu memikul qadar. Jadi maknanya hakikat semua itu adalah bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh ayat dalam soal keimanan yang sangat besar. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal insyan ulaika humur rasyidun. Ayat ini asbabun nuzul ialah sebab di antara seorang yang nak masuk Islam, tapi dia ada kerjaan pelik. Pekerjaan dia amat pelik. Dia hari-hari berzina, tuan-tuan. Hari-hari berzina.
sampai peringkat jadi ketagihan. Jadi dia nak masuk Islam, memang dia nak masuk. Ya, sampai tergamak dia mengutarakan benda ni kepada Nabi SAW, seolah-olah boleh tak dia ni kecuali Islam masuk juga, tapi benda ni boleh buat, itu masuk juga sampai pihak tu. Maka Rasul SAW mengatakan, mana boleh menggadaikan dasar kan? Dia wajib masuk Islam dan benda tu kena tinggal. Habis nak buat macam mana? Dia peringkat ketagih kan? Hari-hari macam ketagih arak dadah kan? Akhirnya Rasulullah SAW beri dia satu doa. Kembali baca amal doa ni. Allahumma minta ta'ala habib ilayyal iman, ya, wa zayin fi qalbi, wa karrih ilayya kufra wal fusuk wal insan, wa ja'al minar rasyidin. Di balik baca doa tu, berkat talqin doa daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, besok berubah terus, pusing 360 darjah meter pusing. Terus dalam kalbi dia berasa tamau, takut kepada benda tersebut dan benci benda tersebut. Dan terang keimanan dia. Ini bantuan dari Allah dimaksud. Tuan bantu, tuan jumpakan nur. Nur apa? Nurul iman, nurul Islam. Ya, nur banyaklah tu istilah dia panggil. Al-waridat wal anwar. Segala warid-warid yang sampai itu dia panggil nur. Tu warid yang sampai tu tuan jumpak ke dalam kalbi dia, perubahan besar daripada ketagihan sampai terus rasa tak mau takut. Itu satu perubahan besar yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Ini semua dipanggil bantuan-bantuan ruhani daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nur tu datang, ya. Lepas tu dalam hadis Nabi minta doa tu, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi basari nuran, wa fi sam'i nuran, wa min amami nuran, khalfi nuran, tahti, semua nur. Wa ja'alni nuran, wa azimni nuran. Ya Allah, jadikan dalam kalbi aku nur, dalam pandangan aku nur, dalam pendengaran aku nur, ya, dan depan aku nur, belakang aku nur, kiri, kanan, atas, bawah, dan besarkan nur dalam diriku. Itu dipanggil hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nur apa makna? Cahaya. Lawan nur apa? Zulma. Zulma apa makna? Gelap. Jadi kita suka duduk dalam terang ke dalam gelap kan? Ya, berjalan di akhir zaman ni, zaman ni kita duduk ni, tuan-tuan, zaman yang para sahabat radhiyallahu anhum ajmain tak nak duduk. Zaman ni kita ada ni, zaman yang para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, hebat-hebat tu kan, yang kita semua kasihi kepada mereka. Zaman kita ni dia tak nak duduk kan? Bahkan dia berdoa kepada, minta kepada baginda, doakan supaya jangan bertembung zaman kita ni. Apabila Rasulullah SAW menceritakan keadaan fitnah-fitnah di akhir zaman, satakunu fitan fi akhir zaman la yanju minha illa bil ilm, akan datang fitnah yang begitu banyak di akhir zaman, berbagai-bagai cara hidup manusia yang menyonsang daripada jalan sebenar dan sebagainya, pahamannya, ilmunya, bawakan hidupnya dan sebagainya. Sahabat kata, ya Rasulullah, tolonglah doakan agar hamba tidak bertemu zaman itu. Sahabat takut kan? Bayangkan sahabat yang hebat-hebat, ya, bayangkan pula kita yang lemah iman, ana lah wan hayyullah alam, terpaksa duduk di zaman ni. Kalau tidak ada bantuan Tuhan, tak tahu kan. Rebah kita jawab ni. Ya. Makan tombang kita kalau tidak ada bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bantuan-bantuan itulah dikatakan nur dari Tuhan. Tuhan jempakkan dalam kalbi kita nur, dicempakkan dalam mata kita ni pandangan bentuk nur. Apa benda nur? Mana kita memandang tu maknanya membawa kepada manfaat yang besar. Pandangan kita, pandangan yang memandang kebesaran Tuhan. Ya, telinga kita mendengar, menyaksikan segala benda-benda yang membawa kepada memandang azamah, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka teranglah, bila dalam terang senang kita berjalan, berbanding kalau kita berjalan dalam gelap maknanya merbahaya, ya, merbahaya. Kalau tuan-tuan pergi Negeri Sembilan, dia ada satu tempat, ya, nama dia apa? Bahau, ya, terkenal Seleko Bahau. Tuan-tuan pernah pergi? Dia punya kona macam tu, zoom, zoom, zoom kan.
Tiba-tiba kita lalu kat bahawa tu corona begitu, kita padamkan lampu, kemudian kita kerat brek apa macam tu. Bawa kenderaan brek tak ada, lampu pun tak ada, lalu selekor bahawa dia suruh terjun dalam tu. Ya, maka kedudukan akhir zaman ni punya liku hidup yang sangat bahaya, lebih daripada selekor bahawa ni. Kalau kita tak ada cahaya mentol, tak ada nur, cahaya iman, cahaya ilmu, cahaya ibadah, memang masalah besar. Sebab tu Rasulullah SAW letakkan makna kita supaya sentiasa ada dalam sinaran ilmu dan amal, dan sinaran makrifat dengan Allah Ta'ala. Baru seorang tu insyaAllah dia mampu. Sebab tu Rasulullah SAW yang sangat sayang kepada umatnya, keluar daripada lisan baginda SAW pesanan yang amat besar. Taraktu fikum amrain lan tadillu ba'di intamasaktum bihima kitabullah wa sunnata rasulih ukamakan. Aku tinggalkan kepada kamu dua peninggalan, selama kamu berpegang dengannya kamu tidak akan tersasar, tidak akan tersesat, itulah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Itu pegangan besar kita dalam menghadapi gelombang hidup yang sangat dahsyat di akhir zaman. Jadi pertama, pertolongan daripada Ta'ala. Ini dipanggil nusrah atau dipanggil inayah daripada Ta'ala, sehingga hamba tu boleh memikul dan memahami qadar dan qada Allah Ta'ala, dan dia boleh memikul ujian Tuhan dengan baik. Dan lebih daripada itu, dia bertukar. Ya, dia mendapat makna satu kelebihan khususiah, sehingga benda yang dirasai sakit oleh insan, dia merasakan manis. Ini lagi tinggi kan. Dal man'u ainul ata. Dia berpusing, manak jadi ata. Mana bala tadi, dia jadi nikmat. Ya, bala. Itu kedudukan yang lagi besar, diberikan pangkat oleh Allah Ta'ala. Ya, at-talazzuz bil balaya tahaqqukum birridha. Berlazat dengan ujian bala itu masya-Allah, orang tu mantap tinggi makam ridha dia dengan Tuhannya. Ya, dia boleh berasa seronok dengan ujian yang disarungkan oleh Allah kepadanya. Sehingga ada di kalangan arifina billah, bila dia kena je demam ke sakit ke apa, keluar daripada lisan dia yang mengenali Tuhan, alhamdulillah albasani libasan awliya. Dia kena bala tu, dia kata alhamdulillah engkau sarungkan aku ya Allah akan pakaian-pakaian kekasih engkau. Ya, dalam hadis terang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, inna ashaddan nas bala'anil anbiya summal amsal fal amsal man kana fi dinihi sulba ishtadda bala'u. Orang yang paling kuat diuji cuba oleh Allah Ta'ala di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul, bermakna cubaan itu adalah satu hakikatnya hadiah dan mengangkat martabat orang yang dikasihi, terutama nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wasallam. Maka mangkan api dini sulba istad balau. Siapa yang kuat berpegang dengan agama Allah, lagi kuat Tuhan uji. Maka memahami daripada keterangan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, maka Ta'ala cempakkan satu bantuan dalam kalbi insan ini, perasaan tenang dan memahami akan ya mana taksis iradat Allah af'al Tuhan. Maka didatangkan di Tuhan Pengarang ayat di sini, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Satu nikmat besar, dan fa innaka bi a'yunina, dapat dia kepada insan yang menjalani proses ujian dengan dia bersabar tenang. Itu dia. Sebab tu nak sabar ni dia kena banyak mengingati Tuhan dan memahami dia. Dua orang dia pergi ke Mekah ni. Makin zaman sekarang kalau tengok, oh Allah, berasak tu nak berjalan pun bayar ni. Ni tuan guru saya dia cerita, dua orang ni pergi Mekah, seorang bapa, seorang anak. Dan anak dia ni guru silat kan? Guru silat kan? Jadi bila anak di depan, bapa dia di belakang. Bapak dia maknanya terjalan tu tersilap dan tertolak anak dia ke depan. Anak dia pula tahulah guru silat.
Dia tertolak tu, dia genggam penumbuk ni, tu Arab ni kena dengan dia. Dia pun pusing, dia tak pergi tengok. Eh, bapak dia. Dia pusing, tengok bapak pun kan. Terbuka. Faham? Ya, bila kita kena bala je, terasa pandang siapa hantar? Allah. Itu maksudnya. Pandang dia hantar habis. Dia yang hantar. Ya. Dia antar ujian satu demi satu. Kita pandang kalau dari dia, walaupun asbab tu dari manusia, orang sakiti kita lah bagi-bagi, itu sebab zahir. Kita pandang hakikat, dia yang hantar berhakikatnya. Maka terbuka lah perasaan yang tidak elok ditanggal. Lalu kita pun boleh bersabar. Lagi tinggi terus dia reda. Dia faham betul ini adalah hikmah dari Allah Ta'ala. Ma khalaqta hadha batilan subhanak. Aku tidak jadikan semua tu batil sia-sia nak. Semua ada hikmat ni. Ya Tuhan, beri uji kita tu ada hikmat. Di antaranya nak angkat martabat ni. Di antaranya untuk menghapuskan kesilapan-kesilapan ni. Sebab bila Allah Ta'ala sayang satu hamba, dia akan beri ujian. Ya. Allah Ta'ala beri hadiah. Hadiah Allah Ta'ala ujian pelik. Sebab dunia tak ada benda kita makan, kita apa guna habis. Entah. Dia beri hadiah yang besar ni. Dengan adanya hadiah sum dia uji, maka kedudukan insan itu diangkat. Kalau ada kesilapan-kesilapan itu dihapuskan. Contohnya satu benda yang besar antara uji, ya, maknanya kesusahan dalam mencari rezeki. Istilah Melayu panggil kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Maka sini besar tuan bagi tuan ni. Dalam hadis Nabi sebut, inna minaz zunubi zunuban la yukaffiru as-salah wala as-siyam wala al-hajj wala al-umrah yukaffiruha al-humum fi talabil ma'isyah. Setengah daripada dosa ni, ya, dia tidak terhapus dengan sembahyang. Dia tidak hilang lagi tuan-tuan dengan puasa. Tak hilang dengan haji. Umrah tak hilang juga tuan. Wah, dahsyat. Biasanya lah hadis lain, bila kita ambil semayang tu, dosa tu dah habis. Kalau tidak pun disujudkan, dosa tu habis. Ya, hilang-hilang. Tapi ada satu jenis ni, dia liat macam ni. Lebih liat lebih tentang kejering ni, dia panggil. Sampai pergi haji, habis duit, umrah, tak hilang juga. Tapi boleh hilang dia satu. Hebat ni. Yukaffiruha al-humum fi talabil ma'isyah. Dosa tu habis tuan bersihkan dengan sebab kesusahan dia mencari rezeki. Situ besar kan. Tak ada pada orang lain, orang pakir miskin ada ni benda kat dia, hebat tu. Ya, tuan habiskan bersih dia. So. Ya, atau di antara hikmat Allah Ta'ala letak satu benda tu, semua ada hikmat-hikmat besar. Sama ada insan tu faham atau tidak tu soal lain. Ma khalaqta hadza batilan subhanak. Aku tidak jadikan benda tu sia-sia dah. Ya, semua tu ada hikmat ilahi yang besar. Baik. Sekarang dalam ayat ini, satu kurniaan besar diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wasbir. Naklah kamu bersabar li hukmi rabbika. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini yang panggil pukul anak sindir menantu. Ya. Iratul khas, ya, sebut khas, tapi kendaki umum. Sebut Nabi, fa innaka seorang tu, itu Rasulullah SAW turun ayat. Tapi uyuri dulu mana dia kendaki umum? Siapa dia? Kita semua umat lah. Mana pukul anak sindir menantu orang gila. Ayat itu pun kepada baginda, tapi untuk umat semua. Sebab Rasulullah, Masya Allah, Rasulullah bukan makam sabar, lebih bersabar lagi kan. Atas sabar redha yang lagi tinggi makam. Cuma nak sebutkan di sini, ia telah kiasan dia. Wahai Muhammad SAW, atalah kata sabar menerima hukumanku. Ia telah ujian-ujian. Sabar li hukmi rabbik. Hukum ada dua, sama ada hukum dalam bentuk pelaksanaan perundangan Islam itu sendiri hukum, atau hukum dalam bentuk jaraya il qada. Tuan yang melakukan qada-qada dia, sehat, sakit, senang, susah, ya, dan sebagainya. Maka itu semua adalah hukum Allah SWT tetapkan. Maka sabar bagi ketetapan Allah Ta'ala, hukum Tuhan. Maka fa innaka bi'ayunina, sungguhnya engkau dalam peliharaan kami. Bi'ayunina mana dalam pandangan kami. Mana dapat pandangan Allah, Masya Allah, itu besar. Mana orang tu dalam perhatian Allah. Eh? Kalau Tuhan tak nak perhati, berat kan? Contohnya orang yang Tuhan tak nak perhati apa? Al-kibra idai wa al-azamati izari. Pamana za'ani al-qafina pala ubali. Itu contoh dia, sebaliknya.
ya, membesarkan diri, mengagungkan itu pakaianku, sifatku. Ya, siapa yang cuba nak pakai, nak rasa besar diri, takabur, ego, maka aku humban di dalam neraka jahannam, pala ubali, langsung aku tak hirau. Itu maksudnya. Mana dia tak dapat pandangan Tuhan lagi, habis. Ada sini tidak, mana di dalam pandangan Allah Ta'ala, iaitu bila dia bersabar. Itu. Wasabbih bihamdi rabbika hina takum. Dan dia mengucap akan tasbih kepada Allah SWT, itu lambang dia mensyukuri nikmat Allah. Man, semua ini adalah bantuan dari tanah peringkat awal. Di ayat tersebut menjelaskan bahawa hukum itu bukanlah dari hamba. Bukan dari hamba. Sehingga menjadi susah payah ke atas anda, ke atas engkau, tetapi sesungguhnya hukum itu dari Tuhan engkau yang berbuat ihsan dan kebaikan pada engkau, pada anda. Jadi ihsan dalam balu ni payah nak pandang dah ni. Murid-murid bila dia dah dewasa, dia jumpa guru dia dulu, dia ucap terima kasih. Apa dia kata? Terima kasih cikgu ya, dulu cikgu rotan saya. Baru dia faham. Dia dah dewasa baru dia faham. Rotan yang dia kena tu menyebabkan dia jadi baik. Itu dia. Padahal kalau fikir zahir, rotan tu sakit tak? Sakit tuan-tuan. Dia kena pihak, kena cubit, kenapa sakit. Tapi kesakitan tu membawa dia berjaga. Ya, dia malas jadi gajin dia dan sebagainya, akhirnya dia menjadi orang yang baik. Begitulah Allah Ta'ala rotan hamba dia dengan bala, dengan ujian, supaya hamba tu sedar. Bila dia sedar, dia insaf, maka dia menjadi sempurna. Itu di antara rotan Allah SWT ialah balayat. Segala bala dan ujian itu sengaja Tuhan rotan. Dan bila Tuhan rotan tu tanda dia apa? Dia sayang kan? Dia rotan tu tanda dia sayang. Dia kalau dia tak rotan, dia tak sayang kan? Orang kafir tuan tak rotan ni, dan tuan lambat dia. Lagi dia kupul, lagi berlambat-lambat nikmat dia datang. Kita pun tak boleh nak lawan dunia. Apa yang didapat tadi? Ya, itu maksud sengaja. Itu sebab pemberian ada dua. Satu nikmat, satu istidraj. Ya, pemberian ada dua. Sebab dia yang tak faham, dia keliru. Pemberian bila Tuhan beri, dia ada dua. Satu dia beri atas kasih sayang. Dalilnya bila kita dapat pemberian tu, kita makin dekat dengan dia. Itu kasih sayang. Tapi kalau dia beri, kita makin jauh. Dulu masa kurang, dia rajin ke masjid, rajin ibadat. Bila dah berlambat-lambat, dia tak nampak masjid lah. Surau tak nampak, tikau sejadah pun tak nampak. Itu bukan pemberian rahmat, itu bala dia panggil. Ya, bala dalam pemberian yang dipanggil istidrat. Sanastadrijuhum min haisu la ya'lamun. Kami muakan mereka dan kadang dia tak perasan. Itu pemberian ya. Satu lagi penarikan, tuan tarik. Tuan tak bagi, tuan beri bala. Pun ada dua juga. Kalau bala tu ujian kena pada orang mukmin, itu litakrib, tuan nak hampirkan dia. Ada pun kalau kena pada orang kafir, itu litakzib, memang tuan nak azab dia sebelum dia menerima azab kalau dia tak bertaubat, ya, sebelum dia mati itu. Itu makna ada dua cara. Jadi makna sini kita fahamkan situ, masya Allah, Allah Ta'ala berikan satu hari saja seorang tu demam, setahun pahala solid. Ya, dua hari, dua tahun. Tiga hari, 70 tahun. Tiga hari dia demam, dia tabar. Ya, 70 tahun ibadat solid. Kita punya ibadat ni, wallah alam lagi tuan. Anak lah, tuan tak tahulah ya. Kadang-kadang masuk riap, habis reject balik. Buat-buat masuk sumah, reject balik tuan ya. Yang ni dia bagi solid. 70 tahun solid, bersih, masya Allah. Hanya dengan tiga hari je tuan letak kita demam tuan. Dia bagi tiga hari demam, boom, meletup. 70 tahun punya ibadat hebat diberikan kepada hamba tadi. Jadi memandangkan pada kurnia ini, maka adal man'u ainul ata. Dia pandang bahawa ini sebenarnya adalah kurnia dari Tuhan. Ya. Pernah satu sahabat, tunggu saya cerita tentang, dia ceraikan isteri dia tentang ni. Isteri dia diceraikan sebab apa? Tak pernah kena sakit. Sepanjang aku hidup dengan kau ni, satu sakit pun kau tak ada kebajikan. Kau baliklah mamak kau terbalik tentang. Kita pula kau ni sakit, kejap-kejap sakit, kejap hospital, kejap klinik, hospital, klinik, oh, habis duit aku gitu kan, mana terbalik gini. Ya, sahabat dia, dia pandang pandangan makrifat, bila Tuhan kasih tu Tuhan uji. Ya, sebab tu batu-batu grewil tepi jalan tentang dia tak layak masuk dalam makmal.
Bagi tidak ada uji, tak ada apa kelebihannya. Eh? Tapi kalau batu ada logam emas macam tu. Eh, batu tu ada logam emas. Oh, dibawa semak emas, dibakar, dicanai. Ha, ya kan? Lepas tu duduk di kat mana tu? Tu dalam kedai mahal lah, dia siap jaga. Ya, kat jaga, dijaga. Batu lain semua dia buang. Jadi batu grewil buat minyak tar je lah. Dia nak masuk dalam makmal. Sebab apa? Dalam tu ada logam emas. Kan, eh? Sebab tu bila dibakar, mana dia ada logam emas. Begitulah bila tuan uji kita, dibakar kita dengan ujian dia bagaimana orang tu ada kualiti. Orang tu ada kedudukan di sisi dia. Dia sayang waktu dibakar. Supaya dia lagi angkat kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala. Itu memandangkan benda macam ni bila direnung muhasabah. Maka dia kata, adal man'u anul. Tak dipahamlah. Sebenarnya ini pemberian. Pemberian dalam bentuk ujian ini kena tilik betul-betul baru dipaham. Dan bila dipaham, Masya Allah. Hebat. Ya? Dan ayat tersebut menjelaskan bahawa hukum itu bukanlah daripada hamba. Ketetapan yang berlaku, sehat, sakit, senang, susah, bukan dari kita sebenarnya. Menjadikan susah payah ke atas anda. Tetapi sesungguhnya hukuman itu, hukum itu adalah daripada dia pentadbir sekalian alam yang memiliki segala-galanya. Ya, iaitu atas dasar berbuat ihsan dan kebajikan kepada anda. Ini bolehlah diumpamakan seorang yang berada di dalam rumah yang gelap lalu dipukul sehingga terasa kesakitan yang amat sangat tanpa ia mengetahui siapa yang memukulnya. Ya, tiba-tiba rumah yang gelap gelita itu menjadi terang benderang dan tahulah dia siapa yang memukul, iaitulah gurunya atau raja yang pukul dia tadi. Oh, guru dia atau bapa dia atau raja dia. Apabila ia nampak orang yang memukulnya itu adalah gurunya atau raja dia atau bapa dia, maka menjadi sabar macam tadi lah. Ya, dia terpum bila kata orang tolak aja dia kan, wah dia genggam penumbuk ni. Ha, kena tu Arab ni kan, dia tengok-tengok bapa dia. Dia tengok bapa dia. Ha, mana cara kita nak menyelesaikan ujian supaya dia jadi benar-benar hebat, kembali balik kepada dia. Ya, pandang balik, hazah min indillah. Semua tu daripada Allah Ta'ala. Maka bila tuan buat tu ada hikmat besar. Samalah seperti keadaan apabila datangnya qadar dan qada Allah Ta'ala itu ke atas anda dalam bentuk ujian tadi, kesakitan dan sebagainya, maka wajib anda bersabar supaya kedudukan dia yang menjadi manfaat besar. Sebab kena dah. Kan? Sayyidina Abu Bakar kata, Sayyidina Umar kata, kalau engkau redha dan engkau sabar dengan qada ujian Tuhan, maka pahala engkau besar. Kedudukan engkau diangkat oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau engkau tak setuju berlaku sebaliknya, kita berungut ataupun sebagainya, maka wa qada Allahu yajri. Qada Tuhan tetap berlaku, dia tak ikut engkau. Itu kata Sayyidina Umar. Ya, qada Tuhan wa qada Allahu yajri. Qada Allah Ta'ala tetap berlaku, dia tak ikut engkau. Maka engkau rugi. Dah kena. Lepas tu tak reda. Tak reda tu lagi teruk daripada bala tadi. Sebab bala tadi kena zahir kita. Tak reda tu cacat batin kita. Ya, batin kontak kita dengan Ta'ala tu lebih dahsyat mana. Ya. Itu disebutkan oleh Tuan Pengarang. Itu yang pertama. Kemudian satu lagi yang kedua. Jalan ke Arab sebab mereka sabar. Ya, jalan ke Arab sebab mereka sabar memiliki qadar dan ya, qada dan qadar itu ialah kerana apa? Datangnya pertolongan dan bantuan dari Tuhannya hingga terbuka luas pintu fahaman. Ya, sendiri dia faham. Ini kerana apa? Fahamnya anda itu mengembalikan anda terhadap berhadapan kepada Allah SWT. Mana dengan bala ujian tadi, maka satu kurnia pula besar dia dapat ialah tawajuh. Kalbi dia boleh bertawajuh menghadap kepada Allah Ta'ala. Dan menjadikan anda tadi bertawakal pula kepada dia. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal, menyerahkan diri dia kepada Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mencukupkan dia. Keperluannya makna Ta'ala jamin. Di mana ayat tersebut menjelaskan tentang seorang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memeliharanya dan menolong terhadap hukum qadar yang datang atas hamba. Apabila ia mengetahui keadaannya semikian, dia menjadi sabar. Sebab tajuk kita ni pertama ialah sabrun, as-sabru, tajuk besar kita.
ya. Sebab dia panggil al-sabrul matiyah. Sabar itu dia panggil kenderaan. Jadi kita kena berjalan nak ada kenderaan. Kalau kata ada kenderaan, tak ada sabar dalam perjalanan untuk sampai kepada keridaan dan makrifat Tuhan, dia akan tergendala di tengah jalan. Ya. Sebab ujian akan sampai satu-satu tahun uji itu. Ha. Jadi di sini bila dia faham, maka ketiga itu banyak kurniaan daripada Allah SWT akan diberikan kepadanya. Ha. Dan dia akan masuk dalam satu sifat yang mesti dipakai sebagai iaitulah libasul batin, libasul ruh, pakaian rohani kita. Iaitulah apa? Tawakkal. Siapakah orang yang lebih tinggi maqamu tawakkal? Huwa Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW kuatnya. Tawakkal mana sikatul qalbi biwa'dillah. Sikah hati dengan Allah Ta'ala. Sebab apa dia bertawakkal lebih besar? Sebab dia kenal siapa Tuhannya. Orang yang betul-betul mengenali Tuhan dia, dia akan kuat bertawakal. Dan orang yang kuat tawakal itu dalil dia sangat kenal akan Tuhannya. Siapa yang mempunyai milik semua, dia. Ya, siapa yang mengurus, dia. Ha, bila kita kenal, sebenar-benar kenal, hati kita tidak akan berpegang kepada yang lain, bergantung kepada yang lain, melainkan kepada dia. Maka bila tawakal itu betul-betul tepat dan jadi dengan syarat-syaratnya sempurna, maka dia akan dapat janjian bahwa hasbu, Tuhan akan jamin kontrol dia. Sebab tu di belakang Rasulullah SAW, di belikat Nabi itu ada satu, dia panggil apa, khatamun nubuah. Ya, dia cop di situ, tawajjuh haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Berhadaplah ke mana kamu nak berhadap ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innaka mansur, engkau sentiasa dibantu oleh Allah Ta'ala. Kalau kita lihat sirah, cukup banyak cerita-cerita untuk ya mengendalikan usaha baginda mengembangkan agama Allah sampai ke tahap dia panggil yang dahsyat. Apa tahap dahsyat dia? Iaitulah Nabi dijadikan bahan tawaran. Siapa dapat tangkap, hidup atau mati 100 ekor unta. Masya Allah. Ha, sampai begitu sekali Tuhan uji. Kekasih dia yang dikasih. Ya. Ha. Jadi satu ketika bila dapat tawaran ini ditawarkan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, maka sampai kepada pendengaran Suraka bin Malik. Suraka bin Malik ni orang yang pakar dalam perjalanan seluk-beluk, perjalanan padang pasir. Dia cari-cari bertemu Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar turun naik kuda tu, dia bertemu. Bila bertemu dia pun hampir dekat. Dekat aja bila nak kejut dengan dia punya senjata, dia nak tombak Rasulullah SAW, dia angkat je sap atau sentak kaki. Ya, dia sentak melambung boom. Dan dia tahu itu bukan terbolus lubang tikus, lubang dak, bukan. Sentapan luar biasa, terpelanting dia tentang ni. Dan mengikut satu riwayat lain, dia bangun, dikejar lagi. Dia sentap kedua tak habis. Akhirnya Rasulullah mendapatkan dia dan dia mengucap kalimah syahadah. Itu maknanya apa? Nasrum minallah, pertolongan dari Allah. Bila sidku tawakkal. Satu bos besar dalam pejabat, kan? Ya. Dia di pejabat dia nak pakai seorang pekerja. Ramailah yang temuduga, kan? Jadi yang datang tu minta sungguh-sungguh, bukan? Ketiga tu yang seorang lagi tu diminta lebih kurang saja. Saya minta tolong tuan, agak-agak tuan boleh tolong tak saya gitu. Jantu je tuan. Tuan kata gila gitu. Yang seorang tu tuan tolonglah, kata saya berharap sangat, berharap. Agak-agak dapat tak? Itu mungkin dapat tuan. Sebab dia memberikan harapan tinggi. Begitulah kalbi insan. Bila tak ada yang lain, dia kau saja apa ilahi anta maksudi. Kau saja yang aku kasar. Waridaka matlubi. Kau saja yang aku tentu, lain tak ada apa. Dia buka kan. Dia akan buka jalan. Tapi kalau kita buat lebih kurang, dia tak buka. Kita pun kalau orang lebih kurang ni, kita pun buka. Kalau dia bersungguh, lain pula. Itu maknanya. Maka sirku tawakul ini, siapa yang imam dia? Ya imamul mutawakilin huwa Rasulullah SAW. Yang paling tinggi darajat. Sehingga satu ketika Rasulullah SAW letih berehat di sebatang pohon kayu. Dan Rasulullah sangkutkan pedang dia tadi ke atas. Bila Rasulullah terlelap, dia datang A'rabi, orang darat. Ya, yang bukan Islam. Dia nampak Rasulullah SAW, dia ambil pedang Rasulullah, dia buka pedang Nabi itu kan. Dia letakkan leher Nabi. Man yamna'uka anni. Sekarang siapa boleh selamatkan engkau daripada aku? Bila sebut itu sepontan Rasulullah kata Allah. Rasulullah sebut terpelanting pedang ni.
ya. Rasulullah tak nampak melainkan ah Allah. Pelatih tu pedang tu, Rasulullah pun ambil pedang tu, Rasulullah menunjukkan dia pula. Man yamnamka ani, siapa sekarang boleh selamatkan kau daripada aku. Dia kata tolonglah, dia tak kenal Tuhan, dia kata tolonglah, jangan apa. Ada Rasulullah kata baliklah. Ya, itu mesej yang Rasulullah hantar, bukan mesej kita tekan ni. Orang jadi mesej tu, dia balik jumpa kampung dia. Oh, aku jumpa orang cukup baik, kau tidak kepala aku putus gitu. Aku dah ugut dia gitu, tiba ten dia pula, dia maaf aku free gitu. Ah, Masya Allah. Ya, itu di antara apa? Bantuan Bani Salim, satu taman masuk Islam kan? Kalau kita taman lah ya, satu kabilah. Dia pergi jalan cari biawak pasir. Biawak pasir, tak, orang Melayu suka pakai tak, orang lelaki. Ya, biawak pasir kan. Jadi dia dapat dah berkarung kan, tiba-tiba dia bertemu satu majlis tazkirah yang diberikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia datang dekat, dia cuit kawan seorang sahabat tu. Siapa tu dia? Sahabat kata itulah Rasulullah SAW. Inilah orang yang paling aku benci, dia panggil. Ya, dia nyatakan keperasaan ni. Inilah orang yang paling aku benci. Macam-macam lah dia kutuk kan. Sekejap lagi dia hampir, dia pergi ke Nabi. Mana dalil kau Rasul? Yang kau kata kau Nabi Rasul, mana dalil kau? Rasulullah kata biawak dalam karung kau, buka. Bila buka dia, biawak tu bangun berucap tentang Masya Allah. Inilah Rasul akhir zaman, berbahagialah siapa yang mengikut dia, dan celakalah mereka yang mengingkari ajarannya. Terus dia masuk Islam kan, pum, bertukar habis. Ashadu an la ilaha illallah abin tani. Dia pun pecut kuda dia, dia balik. Kebetulan dia balik bertembung dengan satu angkatan daripada kabilah dia, lebih kurang 1,000 orang nak melakukan serangan kepada baginda SAW. Habis dia cerita tu, semua balik tukar niat. Boom, satu kampung masuk Islam dan Masya Allah. Ya. Itulah kehaibatan sidqut tawakkul begini. Mana siddiq, jujurnya, ya, kuatnya sandaran Rasulullah kepada Allah SWT. Maka Allah Ta'ala hadiah kan. Ya. Allah Ta'ala buka abi hati orang. Orang yang datang nak buat serangan terbalik abi tuan. Semua mengucap kalimah syahadah. Masya Allah. Hebatnya. Ha, tu. Dan satu lagi ketika baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, sembahyang di mizab. Ya, kalau pergi ke Mekah tu tuan, Kaabah tu ada saluran emas ya. Ada kalau nak jumpa Nabi Khidir, biasa ke 3 ke 4 dia ada di situ tu. Ya, kadang-kadang kalau kita sembahyang kat situ kat mizab tu, ada orang tepuk belakang kita kan. Dia beri salam, kita jawab salam, kita toleh, tak ada. Ha, itu biasa dia. Kalau dapat peluk dia, minta dia doakan lah. Nah, itu biasa orang tepuk, orang bertemu di Nabi Khidir, mizab. Jadi ketika dia mizab rasa semayang, seorang tadi dia dah letakkan apa, merancang nak membunuh Rasulullah di atas. Batu besar, dia cegah Rasulullah sujud, dia tolak batu tu. Ya, biasa sujud aja dia pun tolak batu tu, tepat kena atas kepala Nabi tu, batu tu turun tiba sekerat dinding Kaabah keluar. Pum. Dinding Kaabah keluar tu, tahan batu. Dia nampak tu terus tak dan mengucap di atas ni. Atau hebat bantuan Allah. Satu ketiga pula manusia dia jemput, sama juga dia orang rancang nak membunuh Nabi dengan cara tu. Tempat duduk Nabi tu dia kata nak buat musyarat, tempat duduk Nabi tu dia letakkan batu, dia nak jatuhkan. Ya, Nabi nak keluar je, Jibril sampai, ya Muhammad jangan pergi, mereka merancang untuk membunuh engkau. Inilah dikatakan fahuwa hasbu. Ya, man itulah Allah Ta'ala jamin, Allah Ta'ala kawal baginda sallallahu alaihi wasallam, sebab Rasulullah contoh terbesar dalam sifat tawakul kepada Allah Ta'ala. Wallahu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, sayyidina wa maulana Muhammadin ala alif, Allah maafirana ala masyarakat, inna khairakul anta. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa hmm.